Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Raga Channel. Berikut ini cara hapus permanen akun Google Gmail di handphone Samsung Galaxy M32 dan handphone Samsung seri lainnya. Simak terus videonya. Oke guys, kita langsung saja mulai. Di sini adalah hapus permanen akun Google. Jadi bukan mengeluarkan akun Google dari handphonenya ya. Jadi di sini akan dihapus akun Google-nya. Jadi di server Google tidak akan ada lagi akun Google atau Gmail-nya. Oke, kita masuk di pengaturan. Otomatis kalau akun Google-nya dihapus permanen, di handphonenya juga akan hilang. Nah, setelah masuk di pengaturan, teman-teman masuk di akun dan pencadangan. Kemudian kelola akun dan cari akunnya. Oke, silakan tentukan dulu akunnya. Sebagai contoh ini ya. Oke, bisa masuk di akun Google di sini, pencet di sini. Nah, akan mengarah ke sini dia. Nah, seperti ini. Atau kalian juga bisa masuk di menu ini, di menu Google. Silakan tentukan dulu email yang Anda ingin hapus. Sebagai contoh ini dia. Ada Aditya ini ya. Aditya ini ya akan dihapus. Lalu masuk kelola akun Google. Sama saja akan masuk ke sini juga. Caranya bisa yang pertama atau yang kedua ini. Kemudian masuk di data privasi. Scroll ke atas, cari di sini yang namanya hapus akun Google ya. Jadi bukan menghapus layanan Google, melainkan hapus akun Google Anda. Nah, ini dia. Scroll aja ke bawah ya, ini paling bawah. Kamu pencet menghapus akun Google Anda. Ini akan dihapus permanen. Jadi pastikan kalau ada data di akun Google-nya, silakan kalian backup. Data yang dimaksud adalah kontak, setelah itu Google Foto, dan yang lainnya yang tersimpan di akun Google. Silakan kalian pindahkan dulu ke akun Google lainnya atau ke internal HP-nya. Kemudian baru kalian hapus. Oke, di sini minta konfirmasi password dari email ini atau akun Google ini. Tinggal masukkan saja di sini. Nah, setelah memasukkan passwordnya, pencet berikutnya. Nah, di sini menghapus akun Google ya. Silakan dibaca dulu dengan cermat, pelajari dulu. Oke, seperti ini. Kalau sudah, di sini pilih checklist, di sini juga pilih checklist. Kemudian kalian di sini pilih hapus account. Oke. Selanjutnya pilih Google Chrome sekali saja. Dan akunnya sudah terhapus. Ini adalah akun yang satunya lagi ya, guys. Oke. Akun tersebut sudah terhapus, guys. Untuk mengeceknya, kita cek dulu di sini. Harap tunggu. Oke, ini sudah selesai ya. Anda telah logout dari akun Google. Harap login kembali untuk melanjutkannya. Nah, ini sudah terhapus untuk akun Google-nya. Sudah tidak ada lagi, guys. Oke, coba saya keluarkan dulu. Saya keluarkan dulu. Ini saya refresh dulu. Saya masuk di akun dan pencadangan, kelola akun. Saya akan keluarkan saja dengan cara hapus akun. Untuk cara hapus akunnya bisa masuk di pengaturan ya guys. Setelah masuk di pengaturan, teman-teman cari akun dan pencadangan, kelola akun, dan cari akun yang sudah dihapus tadi. Kemudian pilih hapus akun. Kemudian hapus akun. Dan sudah selesai guys, akunnya sudah hilang di handphonenya beserta di server Google-nya. Untuk di server Google-nya bisa membutuhkan waktu beberapa jam ya. Jadi untuk hapus permanennya tinggal menunggu waktunya saja. Oke guys, hanya itu saja penjelasan saya. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.